Yo guys, welcome back to my YouTube channel again. Oke guys, jadi balik lagi di Ultraman Legend of Heroes ya. Kali ini saya akan bikin konten adu battle lagi guys, karena di sini di video sebelumnya saya udah meng-up levelnya si Belia sampai level 70 ya. Jadi kali ini kita bakal cobain adu battle dengan si Taiga yang level 70. Kita bakal cobain di ini guys, di Cosmic Guard ya, di Demon King Challenge. Dan lawan ini ya si Maga Buster guys. Jadi kita bakal cobain lawan Maga Buster satu-satu, apakah si Belia lebih cepat atau lebih kuat ketimbang si Taiga yang udah sama levelnya ya. Kita akan gunakan equipment yang sama juga. Oke, kita bakal mulai dari si Belial guys. Ini baru kemarin ya, bukan kemarin sih, baru-baru ini saya udah up sampai level 70. Oke, kita bakal pakai equipment yang sama ya nanti di Belial dan juga si Taiga. Kita bakalan lihat apakah kuat atau bisa ya ngalahin si Maga Buster solo Belial dan solo Taiga. Oke, tinggal satu lagi ini Transformers. Nah, jadi udah saya pakai equipmentnya. Untuk kristal saya tidak akan pakai ya. Di sini saya akan mencoba yang versi equipmentnya dulu. Kita bakal langsung menuju ke Demon King Challenge. Oke, Belial level 70 versus Maga Buster. Ini yang Belial Atrocious ya. Nah, untuk squad yang lainnya di sini saya pakai yang B aja ya, dan nggak pakai equipment. Kalau masalah bab, saya bakal pilih random yang SS. Nanti saya bakal samain juga. Di sini ada Zero Beyond, Noah, Taiga, Legend sama si ini ya, Zeton, Hyper Zeton. Oke, kita bakal lanjut lawan si Maga Buster-nya. Ini perkiraan saya sih bakalan kuat aja sih si Belatrusius, tapi nggak tahu ini total waktunya berapa ya. Oke, kita ultimate skill langsung aja lah. Aduh, nggak kena sih. Nah, di sini juga si Maga Buster apa ya, musuhnya agak ribet juga karena tantangannya di sini gini ya, banyak banget. Oke, pakai skill 3 dulu. Aduh, nggak kena cuy. Nah, ini dia skill 4-nya ya. Oh, gede juga damage. Nah, udah ke dalam dia cuy. Kita bakal ultimate skill aja langsung ya kalau dia udah ke dalam. Oke. Wah, anjir. Damage-nya nggak kerasa cuy. Maksudnya dikit banget ya. Oh, kena stun cuy. Kena stun si Maga Buster-nya. Kalau untuk damage dari si Maga Buster-nya sih belum terasa ya di sini, tapi nggak tahu ntar kalau udah dia ngamuk atau udah setengah darahnya. Semoga aja bisa menang ya ini Bella Atrocious. Oke, agak nge-lag sedikit ya. Oh ya, info aja di sini gamenya udah sedikit agak berat ya, karena update terus di semua game kayak gitu juga sih. Kalau update terus nanti bakalan agak sedikit berat ya. Oke, dia udah ke dalam lagi. Nah, ini gede juga damage-nya ya, skill ketiga ini dan skill kedua juga. Oke, sambil nunggu ini ultimate skill, kita hit biasa dulu. Aduh, wah gila di ini guys, kita ultimate. Nice. Oke, ini sepertinya 1 menitan kayaknya, 1 menit apa 2 menit ya, pokoknya lama lah ini. Sepertinya udah ngamuk ya si Maga Buster, sepertinya dia udah ngamuk cuy. Oke, ayolah Bella Atrocious, kamu sih bisa. Udah setengah aja cuy darahnya si Bella Atrocious. Wah, saya ragu ini bakalan menang atau tidak ya. Ini sekarang udah miss terus damage dari si Bella Atrocious. Soalnya di sini skillnya si Maga Buster itu bisa nambahin defense dan dodge guys. Jadi saya ragu ini bakalan bisa menang atau tidak. Oh, pasti menang ya. Ya udah ke dalam, kita bakal ultimate skill doang nih, mati lah, meninggal. Meninggal kaum Maga Buster. Masih miss cuy. Nice, ini skill ketiga lagi. Ayo kena critical hit lah.
Wah, tinggal dikit kok, lama banget ya ini. Nice. Oke, jadi udah mulai sulit ternyata cuy. Udah mulai gini ya. Udah mulai miss terus ini serangan saya. Si Maga Buster kalau udah ngamuk kayak gini dah guys, dia bakalan sulit buat dihit, buat kena damage ya, karena ada skillnya yaitu nambah defense dan juga nambah dodge. Jadi saya ragu ini bakalan bisa menang, dan ternyata darah si Belial udah segitu aja cuy. Wah gila, gak bisa menang. Oke, pakai skill 4 aja ya. Tuh lihat, miss terus guys. Wah, nightmare emang agak gini sih, agak susah ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ternyata Bellatrix nggak kuat ya lawan Maga Buster. Nggak kuat cuy. Aduh. Aduh, kan bener nggak kuat cuy. Wah, gila sih. Si Belial nggak kuat ya. Jadi di sini Belial bakalan kalah lawan si Taiga kayaknya. Kalau Taiga saya kurang tahu ini bakalan kuat atau enggak lawan si Maga Buster ya. Intinya di sini Belial tidak kuat atau belum kuat, padahal udah level 70 cuy. Waduh, kok bisa ya. Kita bakal langsung cobain si ini ya, si Taiga guys. Wah, parah sih. Udah lama nggak kuat lagi. Aduh, itu kayaknya tembus 5 menitan kayaknya. Oke lah, kita pakai ini ya equipmentnya dan mengetes Taiga apakah bakalan mampu mengalahkan si Maga Buster atau tidak. Kalau mampu berarti si Taiga menang cuy. Oke, kita gaskan aja lah. Ini udah sama ya, udah sama level 30 semua. Dan Maga Buster nightmare. Taiga, dan di sini saya pilih kerucu-kerucu ini. Aduh, lupa itu kasih buff ya. Kita kembali dulu, kasih buff. Kembali dulu cuy, kasih buff. Oke, buffnya kelupaan. Jadi nggak fair ya, nggak adil kalau nggak tanpa buff. Taiga, terus ini. Nah, jadi saya pakai ini aja ya. Jeton udah. Saya pilih Dark Jagi aja lagi satu ya, karena tadi saya pilih si Belial juga. Saya ganti ke Dark Jagi. Oke, gaskan lah ya. Gaskan, kita harus menang ini. Harus menang lah. Ultimate skill cuy, baru mulai harus ultimate skill. Tapi nggak kena anjir. Aduh, kena stun cuy. Wah, lama banget juga stunnya. Iya, nggak kena anjir. Wah, kok bisa ini nggak kena sih? Belum berkurang darahnya. Oh, udah ya. Nice. Sabitnya si Taiga lumayan juga itu damage-nya. Kita tunggu momen. Nah, ini baru kita ultimate skill cuy. Kalau dia udah ke dalam ultimate skill, aduh gila itu damage-nya. Dia keburu itu terbang guys. Ini Taiga sepertinya kuat banget ya buat lawan si Maga Buster. Ya, ke dalam lagi cuy. Oke, dan meninggalkah? Wah, belum cuy. Dia udah ngamuk nih. Wah, ke dalam lagi. Emang harusnya ada timing juga sih lawan si Maga Buster. Kita harus apa ya, harus cepat buat nge-kill dia. Soalnya lama-kelamaan bakalan sulit buat di-hit, karena itulah skillnya emang ngeselin ya, nambah dodge, damage, dan nambah defense anjir. Wah, semakin sulit ini. Udah ngamuk dia guys. Udah ngamuk sepertinya si Maga Buster. Ultimate skill. Nice, tinggal dikit. Tinggal dikit ini bisa cuy.
Tinggal dikit pasti bisa. Meninggal. Wah, 140.000 critical damage. Oke, akhirnya si Taiga berhasil mengalahkan si Mega Buzzer, guys. Nah, jadi di sini si Taiga ternyata lebih kuat ya lawan si Mega Buzzer, atau mungkin si Taiga emang tingkat damage-nya atau tingkat KUP-nya itu luar biasa ya. Nomor 2 ya, yang pertama itu si Gid ya menurut saya. Terus ada si Taiga, terus si itu ya, Belatrucius. Dan di sini ternyata Belatrucius enggak kuat lawan si Mega Buzzer, guys. Apalagi nanti lawan si Jogu ya. Wah, gila sih ini. Oke, ambil reward dulu. Dan jadi intinya di sini pemenangnya Taiga ya. Dan itulah, mungkin ke depan saya bakal bikin Moten Battle lagi. Tinggal di komen aja, guys, siapa dengan siapa dan lawan siapa. Jadi intinya untuk ke depan saya bakal update terus buat bikin konten battle. Oke, jadi mungkin hanya segini aja dulu ya di video kali ini. Pemenangnya yaitu si Taiga, guys. Oke, jadi sekian dan terima kasih untuk sudah mensupport channel ini ya, guys. Ditunggu video-video selanjutnya dari saya. Bye.